terbayangkanlah kau sentuh aku. Mungkin waktu khusus berangkai datang. Dan kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa terangkis dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan. Yang terhormat kepada pendiri komunitas Anggulan yaitu Mohd Rafiq, dan yang saya hormati ketua umum Sanggolan itu Mas Roni Judawa Putra, dan yang saya tuakan sini Bu Rena dan Kak Dodon dan teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota-anggota baru yang sudah berkenan hadir di acara pada pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan menyempatkan hadir di tempat ini. Nah, di sini saya selaku ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di acara hari ini masih banyak kekurangan. Baik, terima kasih saya sampaikan sambutan yang kedua kepada ketua umum Sanggolan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya, semoga komunitas ini, alhamdulillah komunitas ini sudah dikenal banyak orang ya. Semoga komunitas ini bisa bermanfaat ya. Kita belajar bersama di sini, belajar seni ya. Ada kita belajar acting, belajar tari, dan sebentar lagi akan dibuat Sanggolan Band. Mungkin di sini ada yang punya bakat band bisa belajar bersama kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara kita yang keempat yaitu pengenalan komunitas Sanggolan. Ini langsung dipandu oleh saudara Muhammad Rufi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
Wasyukurillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tentunya setiap pertemuan itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita pada hari ini bahagia. Ya. Orang yang tidak bahagia berarti orang yang tidak bersyukur. Selawat kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah pada pembukaan brosur, pembukaan pendaftaran dan penerimaan anggota baru seperti yang terlaksana pada hari ini. Ini adalah acara kami yang kedua, generasi yang kedua. Dan harapan saya semoga nanti ke belakang itu banyak lagi anggota dan semakin maju begitu. Ya tak lain, minta bantuan dari teman-teman semuanya. Sebuah apresiasi dari saya sendiri untuk komunitas Sangkolan ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Muhammad Taufik selaku pendiri komunitas Sangkolan sendiri. Pertanyaan saya begini, Sangkolan itu adalah sejarah atau peninggalan katanya? Oke, itu bisa saya pahami ya. Cuman yang jadi pertanyaan bagi saya itu, kenapa sih komunitas Sangkolan ini memilih gambar sabit, bulan sabit dua seperti itu, apakah ada sejarahnya? Tolong dong ceritakan pada kita-kita semua itu awalnya bermula di mana, terus berdirinya itu dari tanggal berapa ya, kalau boleh tahu. Supaya kita bisa lebih tahu komunitas kita seperti apa. Nanti kan kalau udah tahu sejarahnya seperti ini, oh mau dibawa kemana komunitas ini, kayak gitu. Ya terima kasih, itu saja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu kenapa kok lambang dari Sangkolan itu berbentuk bulan sabit? Sebenarnya ini adalah, saya jelaskan maksudnya. Ini celurit, dan satu yang paling bawah adalah celurit. Yang di atas adalah bungkus dari celuritnya. Jadi kami di sini tidak asal. Memang semuanya memiliki makna begitu. Semuanya memiliki makna. Begitu. Semuanya yang di sini tidak asal-asalan kami buat. Termasuk yang terjadi pada video kami yang di YouTube seperti film-film pendek. Itu bukan film, video dokumentasi. Ya, kalau kita katakan film, peralatannya masih kurang, kualitasnya masih kurang. Tapi kalau tidak dikatakan film, itu adalah drama yang diabadikan dalam bentuk video, itu adalah film. Jadi semua yang ada di sini, itu bermakna, insya Allah. Karena Mas Reminya juga dari jurusan sastra bahasa Indonesia juga ya. Kami di sini bukan hanya asal-asalan. Kita ketika buat video film-filman itu, di situ kita belajar alur cerita, termasuk dalam pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan pada anak-anak didik di sekolah SD, SMP, SMA itu. Terus juga kita di situ belajar yang namanya tema, tokoh, alur, sudut pandang, amanah dari sebuah cerita, kan harus ada itunya. Majas, ironi, hiperbola, semuanya dari situ. Kita lanjutkan ke inti yang kedua. Tanggal-tanggal terjadinya dan dilahirkannya sebuah komunitas ini pada tanggal 19 April 2020 ini juga baru terjadi. Kita dari awal melas, ya beginilah keadaannya, kalian sudah tahu sendiri gitu. Orang-orangnya kalian sudah tahu sendiri. Dan saya ucapkan semoga betah itulah. Terus agenda kita mau dikemanakan? Yang namanya organisasi kan tentunya ingin terus maju ya. Ya kalau misi dan visi itu ada, sudah masuk ke dalam lagu Mars Sangkolan, itu di dalamnya berisi tentang visi dan misi Sangkolan. Itu adalah tujuan kami. Visi misi komunitas ini ada pada paduan suara itu, teks naskah paduan suara itu adalah misi misi kita. Misi misi kita itu sudah banyak dan alhamdulillah yang tercapai
lumayan ada. Kita juga pernah mendapatkan prestasi, mendapatkan juara favorit lomba video kreatif, juara favorit. Tapi perlu kita banggakan meskipun dalam hal itu ya. Dan terus lagi mau dibawa kemana, kita kembangkan untuk maju terus. Dan kalau keinginan saya nanti itu menciptakan pelajaran-pelajaran nanti di dalamnya. Kalau sudah banyak sekali anggota, kita dirikan tempat, kita belajar di situ. Jujur saja untuk pembiayaan kita masih belum punya ya. Karena komunitas ini bukan komunitas sekolah, bukan komunitas universitas, bukan. Asli kita bersama di sini membangun. Misalkan nanti akan mengadakan pembuatan proposal juga dari keseluruhannya. Saya pasrahkan semuanya kepada ketua umum. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan, tidak apa-apa. Sebelum dilanjutkan ke acara berikutnya agar tidak terlalu. Komunitas dan sanggar ini sama atau bagaimana? Sebentar, Pak Wini. Itu sanggar komunitas Wabaja Muresan. Karena yang pertama, tempat setiap kami nongkrong, sanggar ini kan dalam arti lain tempat. Tempat. Nah, apa bedanya sanggar dengan komunitas? Sanggar itu adalah tempatnya, komunitas itu adalah namanya. Komunitas itu dalam kata lain kan bisa grup, tim, ya kan? Pertama, saya sangat mengapresiasi sekali kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, di mana kita bisa mengenal satu sama lain. Semoga dengan ini kita bisa semakin akrab, jadi tidak ada pembeda antara yang baru dan yang lama. Amin. Iya. Pertanyaan saya di sini, Kak, gini. Sebenarnya, pertama mau meluruskan dulu, bukankah berbeda antara komunitas dan organisasi seperti itu? Jadi kalau di sini saya rasa sebenarnya ini memang komunitas, bukan organisasi. Nah, terus yang kedua, karena saya lihat tadi dari anggota lama juga bagaimana sikapnya sangat baik sekali. Terima kasih. Kami merasa tidak terasing gitu. Nah, di sini dan saya juga melihat bahwa di sini sepertinya tidak terlalu kaku gitu ya, kayak fleksibel gitu. Enaknya di situ kayaknya. Jadi di sini saya mau menanyakan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di komunitas ini, apakah kita hanya terbatas di pembuatan film pendek tadi atau ikut lomba? Jadi biasanya yang terjadwal, agenda yang terjadwal itu ketika kita mau buat film pendek, itu baru ada jadwal. Kenalkan, nama saya Rini Sumulawati. Biasa dipanggil Rini. Hai. Jadi singkat saja dari saya memang baru lulus SMA beberapa tahun yang lalu ya. Terkait dengan bakat, seperti mbaknya, mungkin mbaknya multi talent, tapi kalau saya nggak punya bakat, karena saya bergabung di sini ingin sama-sama belajar dan tidak lain ingin mencari saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjatullah, biasa dipanggil Firja. Terima kasih. Alasan saya mengikuti komunitas Sanggolang karena saya suka seni musik. Terima kasih. Alamat pengurus Badur Pemekasa. Siap. Tujuan saya untuk bergabung di komunitas Sanggolang ini ingin mengembangkan hobi saya. Tentunya kakak-kakak semua ini berpengalaman semua dalam main musik tentunya. Saya ingin belajar. Alasan dulu ya, alasan saya gabung di sini karena saya ingin belajar, terutama seni peran. Itu suatu hal yang baru untuk saya, jadi mohon bimbingannya kakak-kakak senior. Terus kalau bakat,
Insya Allah bisa lah ya, dikit-dikit dinyanyi, sama pernah ikut sanggar tari juga. Iya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Munir, akan bisa pamitan. Alamat saya dari Panahan. Kebiasaan sehari-hari nyiram rumput. Cuman, siap. Dalam pendidikan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Aldi Heriadi Setiawan, biasa dipanggil Aldi. Alamat Jalan Raya Samatang, Kecamatan Broko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siti Pramono, bisa dipanggil Pram. Alamat Desa Budagan, Dusun Tager. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri dan Tosaleh. Fokus. Wah, ya. Insya Allah satu-satunya nama di Omekasan ya. Saya Alasan saya mengikuti komunitas Sanggolan ingin menambah saudara, takut ada kebutuhan apa. Nama saya Roman. Nama saya Heru Prasetyo dari Desa Lampar Kelanakan, Pamekasan. Biasa dipanggil Heru Prasetyo, biasa dipanggil Bang Her, teman-teman. Bang Her. Status. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan anggota baru yang telah memperkenalkan dirinya. Tas. Ini anggota. Ini